Assalamualaikum Pak. Saya Pak Purnomo. Pak, sini dulu Pak. Tahu sama saya kah? Iya, istri saya. Samen sini lho. Pak De. Sini dulu Pak De. Bapak rumahnya mana? Lamongan. Lamongan pundi? Lamongan. Posisi kita ada di Pasar Agrobis, sebuah pasar yang sangat luar biasa, yang pasar ini ramainya 24 jam ya, tidak siang, tidak malam, tidak sore, tidak pagi, selalu ramai. Ini tadi kita nggak sengaja kita mampir ke sini makan lah, entah kenapa pada saat saya makan ini, saya makan nasi bungkus sama teman-teman ya, makan nasi bungkus, saya ngelihat itu, coba kamera bisa nggak ke sana tuh. Jadi saya ngelihat pas makan, mata saya tertuju kepada bapak-bapak yang ngangkat, kelihatan nggak ya? Ini tangan saya, ini tangan saya ini. Nah itu, ya. Jadi saya ngelihat bapak-bapak di sana, seandainya saya berbagi nasi ke bapak sana kayak apa ya? Nah, di sana ada beberapa orang yang sekiranya, kalau saya jadi bapak itu, saya mungkin nggak kuat. Saya harus gendong, angkat karung, dinaikkan truk, dipindah truk. Nah, rencananya saya mau berbagi rezeki di sana, saya akan bagi nasi di sana, dan saya akan memberikan sedikit tambahan. Ya, kita akan lihat nanti betapa bahagianya bapak-bapak itu, nanti kita akan ajak makan bareng. Nah, saat ini sudah saya pesankan makan 10 porsi, ya. Ada lele sama ayam ya? Ya, Mbak. Kita pesankan lele sama ayam. Nanti kita akan kasihkan ke bapak sana, dan nanti kita akan lihat reaksinya mereka kayak apa. Nanti kita akan suruh berhenti, Pak, berhenti dulu, makan dulu. Nah, setelah makan baru kita tambahin satu orangnya, kita kasih 100.000, ya. Tuh lihat, ya. Sambil kita nunggu mbaknya ini selesai bungkus. Mbak, agak cepet ya. Ya. Kan masih anu tuh. Masih naikkan. Jadi pas begitu selesai dinaikkan, selesai ya. Karena orangnya kayaknya sudah selesai bongkarnya, sedang ini pesanan belum selesai, takutnya nanti buyar, nanti malah nggak jadi. Yuk tuh wader pindah kan. Pas adzan, tapi karena kita memang niatnya kita kasih, nanti kita habis ini baru kita sholat ya. Nanti orangnya takut datang. Assalamualaikum Pak. Saya Pak Purnomo. Pak, sini dulu Pak. Tahu sama saya kah? Iya, istri saya. Samen sini lho. Pak De. Sini dulu Pak De. Bapak rumahnya mana? Lamongan. Lamongan pundi? Lamongan kotanya, Pak. Kota. Sini Balun. Oh, Balun. Ini Balun tadi. Tembung baru. Wah. Apa itu? Coba lihat. Apa ini? Akar. Akar. Saya tadi tuh makan, Pak. Iya. Saya lagi makan di sana. Terus saya ngelihat bapak-bapak ini. Iya. Dalam hati saya, ya Allah. Sampai sudah makan belum? Tak pesankan makan, Pak, di sana. Loh beneran, lillahi ta'ala, tadi saya waktu makan, saya kok ngeliat jenengan naikkan ini. Makanya saya nggak tahu, ini tadi kok ya pas tak pesankan 5. Ya, ya.
tak pesenkan air minum. Lah ini tadi tak lihat kok sudah mau pindah, makanya saya ke sini. Makanya saya bawa ke sini atau jenengan makan sama saya di sana. Loh, beneran lillahi ta'ala. Ini loh tak beli. Itu anggota saya beli makan di sana, beli ayam sambel. Ya, silakan. Ayo. Sama itu ya, Pak supirnya itu ya? Iya, iya. Ah. Itu apa, Pak? Bawa apa? Batok, Pak. Batok. Oh, batok kelapa nih. Ayo kita makan di sana. Rezekinya jenengan. Saya cukup ini aja. Sampurna mau terima kasih. Ya, ayo. Eh, lo, saya pesenkan makan sudah. Ayo, monggo sama-sama saya. Tadi kan tak lihat, naik kan. Gerane pundi, Pak? Balun. Balun. Sampean sehari dapat duit berapa? Berapa? Ya, 120. Ya. 120 setiap hari. Terus, oh enggak mesti. Sampean orang Balun. Balun mana? Balun. Rumahnya sampean siapa? Mian. Nama? Kok rumahnya siapa? Nama-namanya sampean? Mian. Mian, sampean namanya siapa? Rumahnya Balun juga? Ya, saya Dio. Dio. Dio itu di? Ya, sudah di Balun. Sebelahnya Balun. Turi. Lalu jenengan? Jalan Pahlawan Lamongan. Yang sopir truknya. Nah, sekarang ayo kita makan. Itu aja. Ayo, Pak. Tak tambahin duit ya. Saya tadi nadar masalahnya. 100.000. Buat jenengan. Terima kasih, Pak. Ya. Karena tadi saya lagi makan kok ngelihat sampean, ya Allah, kasihannya bapak-bapak ini. Ayo panggil sopir yang satunya. Ya. Jadi ini tadi saya lagi makan kok ngelihat bapak-bapak ngangkat, jadi ya Allah, ya jadi sengaja saya pesankan makan, Pak. Lah ini tadi kok tak lihat kok sudah mau apa? Pulang. Sudah mau pulang, takutnya nggak anu, makanya yuk, ayo. Ayo kita makan di sana aja, rame-rame. Ayo, Pak. Kita makan dulu, Pak. Monggo, yuk. Habis makan, karena bapak juga kotor, nanti jamaah boleh. Lewat mana? Lewat becek ini. Ayo, Pak, kita makan. Nanti ada tambahan rezeki, yuk. Oh, iya. Istri orang mana, Pak? Saya Lamongan. Yuk. Ayo, Pak D. Ayo nyebrang, Pak. Sampai sehari bisa nurunkan berapa anu? Berapa truk? Enggak mesti ya? Oh, satu truk aja. Ayo. Eh, Pak. Mana bapak yang satunya? Nanti enggak tahu bapak satunya. Ayo, Pak D. Kalau sampean truknya sendiri apa punya orang? Buruh. Sana. Nah, ini kita ajak makan. Nah, itu yang warung guring. Awas, Pak. Nah. Pak. Ah, sini, Pak. Nah, yang berarti yang lima kita bungkus, yang lima dimakan sini. Monggo. Monggo, Pak. Nah. Mas, dibersihin, Mas. Mbak, yang empat dimakan di sini, yang sisanya saya bawa. Nah, tadi saya makan di sini ngelihat jenengan di sana tuh. Kelihatan kan? Nah, jadi saya tadi makan di sini tak lihat sampean kok lagi ngangkat-ngangkat karung. Karung sing besar itu ngangkat ikan orang dua. Oh, enggak kuat satu ya? Oh, gitu. Sekali monggo sampai di situ. Sekali nurunkan satu truk itu sampean dapat berapa?
itu dibayar harian Pak, ya sampai mantap. Oh, harian. Berarti harian itu dikasih berapa tadi? 100? Ya, 120. 120. Pokoknya wis ukuran trek Pak, tapi bayar harian. Berarti sampai jam 10 malam tetap 100 gitu. Dan itu tidak setiap hari. Ya, sudah makan dulu. Sama-sama orang Lamongan, ya. Hah? Lamongan. Nih, Bapak, yang lain sudah saya tambahin, tinggal sampean buat beli rokok nanti. Di situ di belakang itu kan ada anu ya, ada apa kelapa ya. Di belakang ini kan tadi kelapa kan? Batoke didok. Dah, monggo. Ya, boleh langsung dibuka. Wah, akeh sampean kok bahaya ngono. Akeh apa iku? Enggak tahu ya, Pak. Bu. Ini kalau zaman viral dulu ya. Tundung, laki tundung apa ini? Ya, dimakan Pak. Akar bahar. Akar bahar. Fungsinya apa? Enggak ada fungsinya apa-apa. Fungsinya enggak ada bunyi? Ya pasti ada dong. Enggak ada. Loh, kalau ada orang nakal dipukul itu kan jatuh. Oh iya. Iya. Terasa sakit gitu aja. Oh, coba sih lihat sih. Berapa dijual ini? Enggak dijual ini. Eh? Enggak dijual. 1 juta? Enggak dijual. 5? 5 apa? 5 juta? Loh? Lu dilap enggak? Hah? Duh, gimana sama itu? 5 juta yo. Dikasih? Ya dikasih Pak. Duh, cash 5 juta ya. 5 juta. Itu banyak yang ngira Pak. Banyak yang ngira, banyak yang minta. Yang minta ya. Akar apa namanya? Akar. Kahar. Ini Pak. Lima ya? Kok belum makan? Jenengan rumahnya mana? Belum. Ayo makan sekalian situ. Ya. Ayo makan. Kasih aku ah. Sampai rumahnya mana Pak De? Burno. Lah kok di sini ngapain? Enggak kerja lah. Sini. Dagangan godong. Oh, jualan daun. Daun. Berapa daunnya dijual? Ya. 5.000. Satu gepit 5.000 itu berapa gepit? 4 likur. 4 likur itu berarti berapa harganya? Sekali dosa. Ya nanti tak beli. Tapi saya beli langsung pulang. Iya. Pulang ke Burno. Burno, ya sudah. Di ambilin itu di. Mana? Nah, itu. Oh, itu loh. Iya. Nanti dikasihkan orang siapa yang mau. Iya. Iki apa iki? Pisau. Pisau. Di tambah minggu bisa melarai daun. Rumahnya jenengan Burno. Terus nyari pisang, daun pisangnya di mana? Di Simo. Simo pundi? Simo Gilis itu pundi? Simo Gilis masuk Tuban lo berarti? Daerah pinggir Gawan. Terus setiap hari Patalan. Setiap hari pulang? Ya. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 12. Jam 12 siang. Anak berapa, Pak? Enggak punya. Enggak punya anak? Istri? Ya punya. 7. Istri punya. Istri berapa istrinya? 1. Oh, tak kirain 7 tadi. Ya sudah, silakan dimakan dulu. Ya, hari ini kita ketemu dengan bapak-bapak yang luar biasa. Usianya jauh di atas saya, namun lebih kuat kayaknya. Kalau saya disuruh angkat-angkat tadi kayaknya nggak kuat. 70. Kami 70. Bapak usianya berapa, Pak? 70. Jenengan? Nah, ini. Kira-kira. Masuk sampai 65. Jenengan, Pak? Tuh, jadi rata-rata di atas 60 ya. Nah. Di saat mungkin anak-anaknya lagi ngopi, mungkin anak-anaknya lagi, mungkin loh ya, main ngechip kan, zaman sekarang kan ngechip. Perjuangan seorang bapak nyari duit 100 ribu, itu harus bekerja satu hari penuh. Baru digaji 120 ribu ya Pak. Nah nih,
mungkin ada beberapa teman-teman yang lihat video tayangan saya, yang punya bapak sudah tua, jangan pernah minum kopi sembarangan. Ngopi sama temennya, sama ceweknya, main game, main apa judi online. Kasihan perjuangan bapak-bapaknya ya. Lihatlah. Untuk mendapatkan uang 120 harus bersih baku. Nggak mengenal waktu ya. Ini bajunya bapak-bapak juga kotor, kasihan. Ya. Jadi ini tadi saya nggak sengaja, kita lagi makan. Saya ngelihat ada 5 orang bapak-bapak yang menurunkan karung berisi apa? Batok. Ya, sekali lagi teman-teman yang suka nonton YouTube, nih perjuangan bapak-bapak nih, ya. Cuma dapat 120 harus bersih baku. Ini Pak, tak bukain, Pak. Ya. Kalau pulang naik apa jenengan? Jenengan kalau pulang naik apa? Naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel? Iya. Berapa lama sampai rumah, Pak? Sejam. Oh, satu jam? Satu jam. Bapak kalau tak kasih baju mau enggak? Mau. Mau. Sama tak kasih baju mau? Mau. Mau. Ya, diambilkan baju deh. Satu setel ya? Ya. Oh, itu akeknya apa itu, Pak? Kanan kiri. Ake. Ake apa itu? Pokoknya enggak ake. Satu, dua, tiga, telu. Mas, coba no baju telu. Nek bapak iki si api. Kamen masih bagus kan? Bajunya ambil di kastel dik. Iya, dia bagian sopir uangnya banyak kalau bagian sopir itu. Oh sama, dapat 100 juga. Posisi kita ada di Agrobis. Pasar besar di daerah Babat Lamongan ya. Habis ini langsung pulang, Pak. Bapak kemana? Dalam? Rumahnya rumah bapak. Saya sini, Babat sini. Oh, iya. Pak, itu daunnya kalau dijual ke pasar, ada yang beli langsung? Ada. Ada? Oh, nggih. Pun. Hati-hati ya, Pak. Ya, hati-hati. Pun, hati-hati. Nggih, monggo hati-hati, Pak. Pak, nanti daunnya dijual aja. Ya. Itu nanti tetap tak kasih duit. Berapa tadi dijualnya, harga berapa? 120. Nanti saya kasih itu, nanti ya. Silakan dijual lagi ya. Kalau saya ambil buat apa di rumah saya enggak anu. Ya. Saya minta mungkin 3-4 keping aja ya, boleh? Iya, boleh. Mana tadi? Pelanan mana? Pak, ini kelana buat jenengan. Baru. Sampean. Ya. Kelana. Amit. Untuk apa ini? Wong Jawa gawe telesan, digawe telesan. Pak. Ini buat jenengan. Matur nuwun itu bahasa Indonesianya apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau bahasa Maduranya? Selangkung. Selangkung. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Salah kok tegu. Matur suwun bahasa Inggris Pak De ya. Ijazah SN toh. Kula raya. Pak, terima kasih banyak. Ya. Disuruh ambil bak lagi. Dalem? Oh nggih, monggo pun, monggo hati-hati ya, Pak. Ya pun, nggih pun hati-hati. Matur nuwun, hati-hati Pak ya. Terima kasih. Oh, nggih, Pak, nggih. Apa itu namanya? Daun pisang ya. Nanti daun pisangnya dijual aja. Ya. Lumayan buat tambah-tambah ya. Jadi setiap hari bapaknya berangkat dari rumah jam 12 siang. Ya, jam 12 siang dia nyari daun. Nah, terus dijual ke pasar Agrobis. Bapaknya ini rumahnya Bojonegoro. Enggak punya anak, istrinya 7. Iya. 7 apa 1 tadi? 1. Oh, 1. Enggak punya anak. Wah, berat berarti yo. Pak, berat berarti yo. Nggih. Mosok ini harus 2 orang ya? 100 kilo. Monggo sampe coba. Mosok? 100 kilo.
Ini loh ya. Jadi ini setiap hari dibawa bapaknya dijual ke pasar agrobis dapat uang 120.000. Ya, jadi nanti kita enggak usah ngambil aja, masalahnya nanti bongkar kasihan. Pak, ini kalau dibawa ke pasar langsung ada yang bayar? Ya, di situ. Duh, lah terus nanti yang beli? Ada. Sudah ada langganan. Langganan. Oh gitu. Terus nanti jenengan pulangnya jam berapa? Pokoknya jam 7, jam 8. Jam 7, paling lambat jam 8 malam sudah pulang. Ya sudah, Bapak hati-hati, saya tak balik dulu ya. Uangnya disimpan, ini dijual lagi ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar berbagi meskipun tidak seberapa berarti. Namun mungkin kalau dari kita dianggap enggak berarti, mungkin orang lain sangat berarti. Ya, mohon maaf apabila kami masih ada salah khilaf, ada niat yang lain, karena kami juga manusia biasa, mohon kami dimaafkan. Dukung terus kegiatan kami, Purnomo terus belajar baik. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.